Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi dari media online pikiranrakyat.com dengan judul Pemerintah Indonesia sibuk lobi Elon Musk, Tesla malah investasi di Thailand dengan dana awal 1,2 triliun rupiah. 28 Mei 2022. Pemerintah Indonesia tercatat sudah dua kali menemui Elon Musk, CEO Tesla, untuk membahas kerjasama dan investasi. Pertama ialah saat pemerintah Indonesia dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan dan rombongan menemui Elon Musk yang viral karena pemberian permen kopi. Kedua, saat Presiden Jokowi yang bertemu Elon Musk di SpaceX ketika selesai menghadiri acara ASEAN US Summit di Amerika Serikat, dinilai gencar bergerak untuk menggait hati Elon Musk agar Tesla mau investasi di Indonesia, justru Thailand yang mendapatkan dana awal. Melansir dari media The Tiger, tercatat Tesla sudah mengucurkan dana awal sebesar 3 juta baht atau sekitar 1,2 triliun rupiah dan mereka telah tercatat sebagai perusahaan baru di Thailand. Diam-diam, Tesla telah mencatatkan diri sebagai Tesla Company LTD di Thailand per tanggal 25 Mei 2022. Fokus pada penetrasi pasar untuk penjualan kendaraan listrik, Tesla pun akan fokus dengan memasang sistem sektor energi storage atau ESS atau biasa disebut dengan penyimpanan energi. Hadirnya Tesla di Thailand memang sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan di sana. Untuk mengurangi gas emisi karbon, pemerintah Thailand sudah menyetujui anggaran untuk subsidi kendaraan listrik sebesar 3 miliar baht pada bulan Maret lalu. Selain subsidi, pemerintah Thailand ternyata juga akan membuat kebijakan pengurangan pajak penghasilan untuk kendaraan listrik tersebut. Demikian saudaraku informasi yang berkembang terkait Tesla, yaitu mobil listrik ya. Nah, sebenarnya di Indonesia itu ada motor yang dibuat oleh Babinsa dari TNI Angkatan Darat. Motor bahan bakar menggunakan air. Nah, ini mungkin jauh lebih canggih, jauh lebih mantap dari punya Tesla. Bagaimana pendapat saudaraku? Selamat berdiskusi. Bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.